Oke, selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam etik mania, salam motor India kualitas dunia. Tadi saya ke Prambanan naik itu Callisto 110. Sekarang ada yang versi terbaru, Callisto 125. Ayo kita coba. Mumpung boleh sama orang TPS-nya. Bisa itu? Siap. Sama Om Johan, orang TPS Indonesia. Wong Muntilan, Pak De. Loh, malah pindah. Oh ini. Yuk kita coba. Nih, mundur-mundur motornya sama aja beratnya ya nih. Gampang. Terus kita mundur. Kita coba muter-muter ya. Oke. Itu malah mau bikin video-video tuh. Oke. Oh iya. Jadi ini first impression ya. Saya udah nyalakan ini, dia telat delay seperti ini. Mungkin booting ya nih. Ada indikator untuk set stand switch dan ada MID-nya. Kita cek. Ada jamnya, mantap. Dan coba starter. Oh, udah halus Pak De starternya. Udah enggak konvensional ya, ini sudah pakai starter halus nih. Ush, halus. Dan pastikan pakai helm ya. Bismillah, nyoba. Halus, oke. Mirip dengan yang 110 ya halusnya ya. Tapi kan ini 125, praktis harusnya power lebih mantap. Tapi ini pelan-pelan dulu ya, nyoba. Sambil lihat jalan ini tuh apa tuh sebenarnya. Loh, ini jalan bro. Oke, tenaganya memang lebih ada ya. Daripada yang 110, dia lebih terasa powernya. Kalau yang 110 kan cukup smooth. Nih ya, muter-muter komplek kayak gini nih. Komplek Candi Prambanan. Nih. Mumpung udah disewa tempatnya, jadi kita bisa coba explore. Sayangnya saya nggak dapet ya untuk press release-nya. Nih di Ramayana Ballet. Tadi ya launching-nya di sini. Itu mbak-mbak selebgramnya itu. Saya sih nggak kenal ya. Oke, saat ditarik memang tenaganya lain ya dari yang 110. Nih, lebih menyala ya. Mas, suspensi bagaimana? Oke kok, nggak keras juga. Cukup empuk. Remnya ini masih inrain aja udah enak kayak gini nih. Nih, Videotron Indonesia, oke. Untuk sennya bunyi ya, dit, ada beepnya. Ini bukan jalan umum ya. Tapi kan saya boleh kesini, mumpung boleh ya. Ini kali ya, tempat orang mancing tadi dapat nila. Nih, saya tak muter-muter dulu. Test ride ya. Asik. Remnya CBS depan belakang berarti. Tak saat kita ngerem belakang. Untuk rem depannya tak coba dulu. Oke juga. Handlingnya sih ya kayak Callisto yang 110. Karena ini versi upgrade aja ya. Oh iya, tankinya sekarang pindah ke depan ya. Sebang samping kiri. Ini ting ting ting. Coba top speed. Udah mentok sih. Tapi kan enggak ada tracknya ini. Oh, ini udah TPS nih. Coba rem juga sih. Nah, ini keluar exit, putar lagi. Ramah Sinta Garden Resto ya. Yeah. Menikmatilah naik Callisto kayak apa. Untuk mesin 125-nya oke juga nih. Tapi nggak tahu ya, belum dapat datanya ini 3 klep atau 2 klep SOHC-nya. Karena kalau pakai mesin Callisto sebelumnya 110 itu yang 2 klep. Kalau ini kan 125 mungkin pakai mesin Entok Q 125 dia mesin yang 3 klep, SOHC 3 klep, 2 in 1 exhaust. Lumayan juga loh. Kapan lagi tuh bisa jajal Callisto di Prambanan.
Iseng aja ya. Overall ini menyenangkan ya. Kalisto versi upgrade ini. Kalisto 125cc. Nih, produk terbaru dari TVS Indonesia, harga cukup terjangkau ya untuk kelas 125cc, bagasinya luas. Tangki bensin di depan. Dan kita balikin ya motornya. Menyenangkan ya motornya. Halus, Bro. Getaran mesinnya halus. Tarikannya juga ada ya. Lebih terasa menyala. Dan di speedometer sekarang nambah nih. Kalau yang 110 kan speedometernya mentok di 100 tulisannya. Ini 120 km/h. Dia sudah digital. Jadi sensor speednya bukan di roda depan ya, melainkan roda belakang. Nih, kita coba dulu ya. Top speednya berapa nih? Saat mode standar tengah. Ini mati enggak? Mati, Bro. Dan bunyi buzzer, bunyi tik gitu. Kalau kita turunkan untuk standar sampingnya. Oke, standar tengah enteng. Dan ini ada idling stopnya nih. Nih, bisa dimatikan biar dinyalakan idling stopnya. Tuh ya, ikut speedometer belakang nih. Speedometer ikut roda belakang. Nih ya. Muter kan? Dia nunjuk. Kita coba gaspol. Serem, Bro, licin. Oke, limit di hampir 100 km/jam limitnya. Nih. Enggak nyampe sih ya, 98 km/jam lah untuk limitnya. Oke. Terakhir kita nyoba untuk apa jenenge? Hah, idling stopnya. Jalan enggak? Saya nyamperin orang mancing dulu. Ini caranya mancing di sini piye ya? Izin kah atau piye? Soalnya bisa mancing di sini tuh ajaib loh, enggak sembarangan loh. Tuh, orang mancing tuh sana tuh. Nanjaknya asik ya, tak coba lagi. Nih. Mas, jinjet enggak? Ah, sudah ada videonya ya. Ini tinggi joknya lumayan loh, di 790 mm, tapi ini joknya kan empuk. Empuk banget. Lateknya empuk, enak. Nih, ini orang TPS nih. Mantap. Sip. Nah, kita cari jalan dulu. Oke, apa? Udun-udunan nih. Plengsengan ya, lu wong Yogyo ngomongnya. Nih ya. Tuh, pada mancing tuh. Piye carane mancing ning kene yo? Sambil kita nyoba ini ya, idling stop. Ini enggak mati tuh mesinnya. Cuma kedip-kedip aja nih. Oh, mati, Bro. Nih, idling stopnya oke. Untuk menyalakan lagi tinggal dipuntir ya, gasnya. Di. Oh, agak lama. Agak kayak delay gitu. Kita coba lagi ya. PUPR, siap. Sigap membangun negeri. Nih ya, kita muter-muter dulu. Coba lagi, misalkan lampu merah. Set, lampu merah. Lihat orang mancing tuh. Dah. Tuh, mati ya. Mati, idling stopnya. Agak lama memang. Agak menunggu beberapa detik itu jedanya. Ada mode eco juga dan PWR. Ini tinggal kita gas aja, nanti pindah. Kita coba ngegas. Jalan nggak dia? Nih. Ini dalam ya nih. Oh, udah. Coba matiin lagi. Misalkan di lampu merah. Agak lama kan? Nggak. Ini. Dah, mati. Kita coba gas sedikit. Oh, Bro. Beda nih idlingnya. Idling stopnya. Ini jasa puntir nggak bisa loh. Jadi malah kebalikannya ya ini ya. Nih. Jadi mungkin kayak disentak dikit ya, baru nyala dia. Nih. Coba lagi, wong jenenge penasaran yo jajal terus. Jangan menyerah. Set. Wis. Oke. Oh, udah ya. Kita coba nyalakan dengan cara diputar ke belakang. Enggak bisa juga. Jadi mungkin disentak ini ya. Oh iya, disentak gitu, Bro. Jadi kalau kita cuma muntir gasnya dia enggak nyala nih.
agak unik ya untuk menyalakannya. Kita tunggu dulu. Mana enggak nyala? Enggak mati. Coba maju dulu. Udah ya. Nih, off nih. Ayo off. Kedip, 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 mati. Terus kita coba buka gas. Nih, enggak nyala, Pak De. Nih, enggak nyala. Baru dibalikin baru nyala. Jadi dia modelnya sentak gitu ya. Baru nyala. Nih. Dan itu dia cerita singkat kali ini terkait gambaran saya ya. Test rate TVS Callisto 125. Ini ada menu untuk apa? Distance to empty, ada odo, ada trip A, trip B. Nih, full consumption meternya ada 30,3 km per liter. Wajar ya baru dipakai bentar. Belum banyak angkanya. Oke, itu dia review singkat dari Pertamax7.com naik TVS Callisto 125 terbaru. Bunyi ya, wajar. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Pertamax7.com. Salam Matic Mania. Salam motor India kualitas dunia. Terima kasih TVS Jogja, TVS Indonesia dan Candi Prambanan. Cus. Kipasnya merah bro, merah itu racing. Eh, ada motor apa tuh?